Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, jadi gue kali ini mau unboxing satu buah produk lagi nih. Satu buah paket, paketnya cakep ya, warnanya oranye. Ini paket ini ada hubungannya sama si MacBook gue. Ini MacBook gue yang kemarin baru aja gue unboxing ya. Dan saat ini gue mau kasih perlindungan nih. Perlindungan yang apa ya, biar safety aja gitu si MacBook gue. Jadi untuk semua produk ini nanti gue sertakan linknya di deskripsi pada video gue kali ini ya. Jadi sebelumnya, gue sebelum beli ini, gue udah beli ini duluan. Apa namanya, aksesoris untuk si MacBook Air gue ya. Jadi pertama ini gue ada beli dongle. Mereka robot ini 400 ribuan, jadi ada 9, ini ya, 9 slot ya. Ada 3 USB, 1 SD card, 1 micro SD, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Type-C, dan ada jack audionya 3.5mm juga. Ini Thunderbolt udah Type-C ya, Type-C punya. Sama satu lagi ini adalah mouse dari Logitech. Tipenya apa gue lupa, tapi ini yang model tipis, yang tipis gepeng kayak gini. Jadi ini langsung pakai Bluetooth ya. Sebenarnya juga bisa pakai wireless, ada dongle juga di dalamnya. Nah, saat ini gue mau unboxing yang ini nih, paketan yang baru aja datang. Oke, jadi kita sobek aja di sini dulu. Nah, ini jadi taruh kak. By the way, gue ditemani sama kakak Efraim. Halo guys, gitu dong kak, kamu kak. Halo guys. Jadi di sini ada apa? Oh iya. Ya, jadi di sini ada 4 produk. Nah, 4 produk yang pertama yang dulu yang gede nih. Ini adalah tas atau pouch, pouch untuk MacBook-nya. Jadi ini 13 inch ya ukurannya, sesuai sama MacBook-nya. Oh ya, gue buka aja langsung. Mana nih bukanya? Mana bukanya, Kak? Aduh. Itu. Iya, ini jadi kita ada dapat beli tas juga gua. Di sini tasnya ini bahannya tuh cakep, kayak bahan-bahan yang anti air gitu. Jadi di dalam ini ada bahannya lembut banget yang ini nih. Kelihatan kan? Nih, lihat tuh. Ini bahannya lembut banget, enak. Jadi ada 2 kompartemen di dalamnya ini. Ditambah ada kompartemen yang depannya ada 3. Biasanya ini biasa buat naruh casan atau sekedar bisa naruh iPad juga di sini. Ini lumayan nih, iPad yang ukurannya 8 inch bisa masuk. Chargeran juga bisa masuk, dan ini bisa kita tenteng. Nih. Ini bisa kita tenteng, bahannya enak, anti air. Cakep. Ini yang pertama, mereknya sih gue enggak tahu mereknya ya. Tapi linknya nanti gue kasih deh di deskripsi pada video gue kali ini. Jadi bisa ditenteng kayak gini. Nah, ukurannya coba gue masukin MacBook gue. Dia ngepas langsung masuk ke MacBook gue yang 13 inch. Tinggal kita sletingin. Udah jadi. Di dalamnya udah ada MacBooknya. Bisa kita tenteng. Tuh. Cakep ini tas. Ini tasnya harganya 100 ribuan deh kalau nggak salah. Gue lupa. Ya yang jelas 100 ribuan lah. Yang kedua ini adalah pelindung dari bodinya. Bodi yang dekat apa namanya, trackpad. Trackpadnya juga gue kasih gue. Udah satu set sebenarnya sama trackpadnya. Jadi ini untuk pelindung dari si MacBook Air gua. Buka. Iya, bentar. Buka. Ya nanti papa buka ya. Satu-satu dulu, yang ini dulu. Tuh, panjang tuh. Lagi. Nah, ini untuk trackpadnya. Jadi ini bahannya enak. Halus. Ini yang untuk trackpad. Ukuran trackpad kan segini ya. Untuk ukuran trackpad sama ini untuk tuh, mana dia. Sama ini untuk ininya, pinggiran trackpadnya. Iya, ntar dulu kak. Ini untuk pinggiran trackpadnya nanti. Nanti gue tempel, nanti gue kasih birolnya aja ke kalian. Ini gue unboxing aja dulu. Jadi ini adalah kayak stiker sih, modelnya stiker vinyl. Tapi bukan vinyl sih, bahannya lebih bagus nih. Lebih bagus dari vinyl. Jadi enak, bahannya lembut, halus. Nah, di sini harganya 40 atau 50 ribuan gitu nih gue beli. Oke, jadi ini safety buat pelindung. Kalau misalkan takut kan kena lecet, kena apa, gue pasangin ini
Warnanya juga sesuaiin aja sama warna MacBook gua kalian ya. MacBook gua kan warnanya grey. Grey silver gitu, jadi gua pilihnya yang warna grey. Oke, lanjut. Ini. Yang ini. Ini adalah Crystal Guard MB. Jadi ini pelindung keyboard ya. Pelindung keyboard. Mana nih bukanya dari bawah, Kak? Iya. Jadi ini adalah pelindung keyboard. Ini bahannya kayak gini, karet-karet silikon gitu. Ada yang warna bening juga ada, tapi gue pilihnya warna hitam kayak gini aja. Jadi kan sesuai MacBook. Jadi tinggal tempel aja di MacBook-nya. Oke. Okay. Oh, Kakak pegang, ya udah pegang. Sip, lanjut yang terakhir ini adalah screen guard. Screen guard-nya itu kayak semacam anti gores. Anti gores buat si layar, bukan tempered glass ya, jadi ini anti gores. Karena kalau tempered glass ya di laptop gimana gitu, kebetulan lah. Nah, ini ukurannya untuk 13 inch khusus untuk MacBook Air 2020 sama MacBook Pro 2020 juga bening kayak gini ya warnanya. Oke, dalamnya apa lagi nih? Oh, ada ininya. Nah, dapat alkohol lagi. Dapat wipes-nya, tisu basah. Sama lap. Oke, mungkin nanti gua setup dulu aja, gua aplikasikan dulu aksesoris semua ini ke MacBook gua, nanti gua kasih biro lah ke kalian ya. Dadah dulu, Kak. Bye bye. Kiss bye. Mah, dah.